Sobat LRT Jabodebek, kembali lagi di update LRT Jabodebek. Menjelang pengoperasian LRT Jabodebek dan untuk mencapai aspek keselamatan dan keselamatan para penumpang LRT Jabodebek, kali ini LRT Jabodebek sedang melaksanakan kegiatan pengujian bersama dengan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Melaksanakan pengujian fasilitas operasi LRT Jabodebek, setelah kemarin pengujian PHD, platform screen door, dan juga sistem telekomunikasi pada stasiun LRT Jabodebek, nah kali ini pengujian berlanjut dengan melaksanakan pengujian sistem signaling dan juga SCADA. Adapun item-item apa saja sih yang sedang diuji? Untuk item signaling meliputi poin mesin, axle counter, balis, signal aspect, access point. Untuk item SCADA monitoring atau control meliputi power, MEP, facility. Oh iya nih sobat, target penyelesaian pengujian pada LRT Jabodebek yaitu di minggu kedua bulan Juli 2023. Setelah itu, dapat dilanjutkan ke fase berikutnya yaitu trial operation oleh operator PT KAI Persero. Oke sobat, demikian informasi terkait LRT Jabodebek. Terima kasih dan salam sehat.